Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang garis bilangan. Coba lihat yang ada di papan Bu Iva. Ini adalah gambar garis bilangan. Garis bilangan dimulai dari angka 0 sampai seterusnya. Semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi ketika menuju ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Ingat, ke kanan nilainya semakin besar, ke kiri nilainya semakin kecil. Contoh soal 1. Coba dilihat ya anak-anak ya. Nol, titik titik, dua, tiga, titik titik, lima. Contoh soal yang pertama, berapakah nilai pada masing-masing titik-titik yang ada di bawah ini? Oke teman-teman, habis angka nol berapa coba? Oke, iya betul, angka 1. Maka ini kita tulis angka 1. Habis angka 3 berapa? 4. Iya, betul sekali. Habis angka 5 berapa? 6. Oke. Itu contoh yang pertama. Coba contoh yang kedua. Ternyata garis bilangannya Bu Ika mulai angka 6. 0, 0, 9, 0, 0, 0. Oke teman-teman, kalau soalnya seperti ini bagaimana? Ingat, yang angka yang di ini mulainya angka berapa? Angka 6. Habis angka 6 berapa teman-teman? Angka 7. Oke, kita tulis angka 7. Setelah angka 7, angka berapa? 8. Betul sekali. Setelah angka 8, ada angka 9 sudah di sini. Lah, setelah angka 9 ternyata titik-titik. Nah, habis angka 9 berapa? 10. Habis 10? Ya, betul, 11. Habis 11 berapa? 12. Seperti ini ya, teman-teman. Yang semakin ke kanan nilainya semakin besar, yang semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Dan kita belajar lagi tentang penjumlahan pada garis bilangan. Apa? Penjumlahan pada garis bilangan. Contoh satu soal. Oke, Riva punya contoh soal yang pertama, yaitu 3 ditambah 4. Hasilnya berapa ya? 3 ditambah 4. Oke. Coba kita menghitungnya mulai angka 0. Ingat, menghitungnya mulai angka 0. Oke, kita hitung 1 karena 3 ya. 1 2 3. Ya, sampai sini seret. Nah. Kemudian di sini ditambah 4. Karena ditambah, coba dilihat, kita menghitungnya mulai 3. Karena 3 tadi sudah kita hitung. Ya. 1 2 3 4 ya, sebanyak 4 kali. Seret. Nah, ini. Ini adalah hasil dari penjumlahan tersebut. Jadi 3 ditambah 4 sama dengan berapa? Sama dengan 7. Nah, seperti ini ya teman-teman. Bisa kan teman-teman? Dan itu sangat mudah sekali buat teman-teman. Jadi ingat, menghitungnya mulai dari angka 0. Oke, contoh yang kedua. Jika Bu Iva punya angka 6. Angka berapa ini? 6, oke. Ditambah 4.
kira-kira sama dengan berapa ya dengan garis bilangan? Karena angka 6 dan kita mulai dengan 0, maka kita hitung sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Sampai 6. Oke. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditambah 4, maka kita mulai ngitungnya mulai 6. Tapi sebanyak 4 kali. Coba. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti dari sini sampai ke 10. Nah, ini adalah hasil dari penjumlahan 6 ditambah 4. Kalau Bu Iva kasih garis, ini adalah hasilnya, yaitu 10. Sangat mudah bukan teman-teman? Nanti teman-teman bisa mengerjakan soal yang ada di tantangan 2. Caranya sama seperti ini. Oke teman-teman, teman-teman bagaimana kalau soal cerita? Jadi kalau soal cerita, contoh kalau Bu Iva punya cerita seperti ini. Panjang tali pramuka yang dibeli Adi adalah 4 cm. Kemudian tali berikutnya ternyata panjangnya 6 cm. Berapakah panjang total tali yang dimiliki oleh Adi? Bagaimana mengerjakannya dengan garis bilangan? Coba kita kerjakan bareng-bareng teman-teman. Tadi Adi membeli 4 cm. Kita gambar dulu sebuah garis bilangan. Oke, garis bilangan ya teman-teman. Kita kasih tanda panah, artinya ini bisa diteruskan sampai beberapa angka. Ini juga. Oke. Mulai 0 ya. Iva mulai 0 yang di sini. 0. Karena Adi itu membelinya yaitu 4. 4. Membeli 4 cm. Kemudian beli lagi, membeli lagi 6 cm. Membeli lagi sebanyak 6 cm. 4 ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Kemudian 6, beli lagi sebanyak 6. Maka ini kita lanjutkan 4. Kita hitung mulai 1 lagi. 4, tapi ini tulis 5. 1, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini tadi mulai angka 4, seret, mulai angka 4, Adi beli, kemudian lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka total tali yang dibeli Adi adalah sebanyak ini, seret, sebanyak 10 cm. Seperti itu ya teman-teman. Kalau nanti mengerjakan soal cerita dan diminta untuk membuat garis bilangan, kita buat garisnya seperti Bu Iva tadi. Oke. Sudah paham kan teman-teman? Nah, semoga teman-teman dimudahkan oleh Allah untuk memahami materi garis bilangan. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat belajar. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.